Yuk. Bang Dul. Ya. Terkait dengan agenda hari ini gimana? Ya, alhamdulillah ini awal kita. Artinya apa? Masuk di kelompok ibu-ibu. Artinya ini hari ini kita mulai. Setelah ini mereka akan serentak ke semua Jakarta. Itu. Iya, sebetulnya kelompok ini bukan asing bagi saya ya. Kita sudah melakukan kegiatan ini di beberapa tempat. Artinya memang ini kegiatan rutin, apalagi dulu pada waktu. Walaupun ini bukan orang-orang Banten, orang Jakarta. Cuman artinya komunitas senam ini sudah sangat dekat bagi saya, terutama pribadi. Karena waktu itu kan kita mengharap untuk kesehatan ibu-ibu, segala masuk di posyandu, itu program-program itulah. Itu. Selain ibu-ibu kan pasangan Mas Tan sama Bang Dul ini udah sering ke Ormas Betawi. Ya. Terus akan ada komunikasi dengan Ormas Betawi lainnya nggak? Oh iya dong. Kita nggak akan, waktunya kan cuma 2 bulan nih. Makanya kenapa Mas Pram sama saya membelah. Mas Pram ke Ormas Betawi yang lain, saya ke sini. Karena nggak mungkin kita berdua kan. Nggak akan selesai waktu 2 bulan. Nah, jadi paham. Tentu yang namanya Ormas itu bukan hanya Betawi. Kita akan ke keluarga misalnya, maaf, yang Jawa, yang Batak, yang Sunda. Kita akan datangin semua. Karena itu mereka adalah masyarakat Jakarta. Gitu. Bang, terkait survei yang makin ya, tinggi ya. Gimana catatannya? Ya, alhamdulillah ya, inilah dibilang kerja keras. Makanya maaf ya, kami baru mulai tanggal 28 Agustus. Tanggal 6 keluar survei sudah 28. Jujur pertama kali kita keluar dengan 28, kita terkejut. Kita pikir kita masih 10, paling tinggal lebih dari 15 lah. Nggak tahu sudah begitu. Kita semakin kerja keras, kemarin keluar lagi hasilnya sudah 31. Saya yakin ini setelah nanti mak kelar ini, seminggu lagi akan naik. Yakin saya, kenapa? Ini bukan kemenangan kita, ini kemenangan masyarakat Jakarta. Ini aktivasi masyarakat Jakarta yang bergerak. Karena ini diawalikan pada waktu itu ada wacana akan membuat kota kosong. Ini dapat perlawanan dari masyarakat Jakarta. Mereka nggak mau, ini pilkada mereka. Mereka punya hak untuk memilih. Pilihan kepada siapa silahkan. Saya tidak akan menjelekkan siapapun. Pilih yang mana silahkan. Kalau mau pilih satu monggo, mau pilih dua silahkan, mau pilih tiga kita alhamdulillah. Ini memang makanya kenapa kita minta Cak Lontong menjadi ketua. Kita nggak mau ribet deh, kita nggak mau pusing, kita nggak mau, nggak usah kita ngomong Betawi, enggak. Ini Jakarta, ya, Jakarta itu kosmopolitan. Nah jadi itulah yang kita siapkan, gitu. Bang, ini kan survei udah naik terus, persiapan debat seperti apa ya? Oh iya, tentu besok tanggal 6 kita, makanya mungkin tanggal 6 kita terpaksa mengosongkan karena untuk persiapan debat. Artinya tim debat sudah bekerja. Materi sudah disiapkan, kan kita sudah punya tema tentang misal SDM dan Global City. Apa yang maksud SDM, apa sih global? Mau kemana sasaran setelah misal Jakarta tidak jadi ibu kota? Dan sebetulnya ini kan debat ini setiap saat kita ucapkan. Tadi saya juga ucapkan, Jakarta tidak akan menjadi ibu kota, dia akan menjadi kota global. Kalau global, ini tentu main kita harus lebih bersaing. Udah gak bisa lagi kita berpikir lokal. Gitu. Persiapan apa aja Bang? Ya kalau semua infrastruktur kita siapkan, pendidikan kita siapkan, kesehatan disiapkan, kemudian lingkungan juga kita siapkan. Menuju global ini yang paling harus kita siapkan adalah sumber daya manusia. Kalau enggak kita tertinggal, oke? Okay? Udah insya Allah siap. Enggak ada. Ya maaf bukan saya mengecilkan arti debat. Saya ini kan udah 3 kali wakil bupati berdebat, wakil gubernur berdebat, gubernur juga berdebat. Jadi bukan biasa, kita udah yang paling beda-beda mungkin tema-temanya aja. Gitu aja. Oke ya. Seberapa yakin tapi menang di debat besok? Debat itu bukan ukuran menang. Bukan ukuran menang. Walaupun maaf kemarin saya tampil di sebuah, bukan debat lah ya. Itu udah kelihatan lah. Tapi bukan itu sebetulnya. Ini meyakinkan kepada masyarakat Jakarta tentang program kerja kita. Bukan menang debat kalahnya. Jadi orang tahu. Satu bicara apa sih? Oh gini. Dua bicara, oh gini. Ketiga, itu aja. Cuman sayangnya ya tentu durasi kan terbatas, bagaimana kita bisa nyampein visi misi 4 menit. Wah, kemudian debat 4 menit. Itu agak sulit bagi kita. Artinya kenapa diperlukan 3 kali debat? Jadi setiap debat kan pasti punya tema yang beda-beda. Oke, terima kasih ya. Karena DKI ini akan pindah. Nah, begini maknanya, mungkinnya pernah dengar yang namanya PBSI. Sebetulnya itu karena begini.
lulusan anak-anak kita SD ini setiap tahun bisa 68.000 orang. Sisanya 7.000 mau dibawa kemana? Berapa mau di swasta kan? Anak negeri gratis swasta kan bayar kan? Nah ini yang dibilang tadi kriteria tertentu. Selesai masalah PPDB. Artinya itu yang akan kita lakukan. Yang kedua, kita akan menurut ada isinya kerja sosial, betul nggak? Nah, untuk posyandu insentifnya akan kita tingkatkan. Bayangin posyandu itu kerjanya dikasih gaji 3 bulan rombongan 70 orang dibagi 300 ribu, ngecek nyamuk gajinya cuma 500 ribu sebulan. Aduh, insya Allah kita akan tingkatkan 100%. Udah kita gue capek janji mulu. Kenapa Mas Pramono tahu? Mas Pramono Anung itu dulu seskap sekretaris kan. Jadi dia lebih tahu tentang Jakarta daripada saya. Tunai. Ini jadi di kampung-kampung kita akan memberikan akses usaha bagi kapan Bang Dul ulang tahun? Kapan Bang Dul ulang tahun? Kapan ulang tahun? Tanggal berapa? Tanggal berapa? Besok nggak mungkin dilupain. Nah yang selanjutnya ini yang luar biasa. Dia ngomong sama saya, Dul, kesian ya Dul. MRT gratis, Transjakarta gratis, Jaklingko. Ini untuk 15 golongan. Ya buat orang yang memang tidak bisa. Artinya ada 15 golongan yang akan kita berikan. Mak-mak lansia. Ya, kemudian ya. Jadi emak-emak gak usah pusing anak-anak sekolah bagaimana, kita akan sediakan. Jangan.